Terima kasih sudah hadir teman-teman. Sama-sama. Terima kasih. Sangat senang. Aku senang banget karena sebetulnya ini tuh kali kedua ngundang bapak-bapak, teman-teman, laki-laki untuk bicara isu perempuan. Episode waktu itu seri pertama tuh tahun lalu. Dan waktu itu responnya rame. Ya. Dan, tapi sempat ada yang nanya, kenapa sih isu perempuan kok malah dibahas laki-laki? Dan seperti halnya yang waktu itu aku jawab dan aku mau jawab lagi, justru isu perempuan harus dibahas bukan hanya oleh perempuan. Ini isu yang menurutku menyangkut semua. Yep. That's why aku ngundang semuanya bapak-bapak. Dan perlu diperkenalkan gak sih Mas Anang Hermansyah, ada Onat, ada Bang Rocky Gerung, ada Denny Sumargo. Yes. Semuanya laki-laki. Dan judulnya sama, susahnya jadi perempuan. Kenapa sih ambil judul susahnya jadi perempuan? Karena memang susah jadi perempuan. Masa gak sepakat sih? Aku mau bilang susah jadi perempuan, karena tuntutan jadi perempuan tuh macam-macam. Harus bisa masak, harus bisa dandan, harus bisa ngerawat suami, harus bisa perhatian sama ibu mertua. Nah, yang kamu sebutkan, tuntutannya banyak. Ya, yang gitu, mana sebutin, itu udah dilakuin juga laki-laki. Gue setuju kalau ini. Ya, agree. Aku masa sih Mas Anang mau bilang apa yang dihadapi perempuan itu sama susahnya dengan apa yang dihadapi laki-laki. Kalau kamu ngomong ini adalah era emansipasi, kita ngikutin bahasa itu, nggak ada pembahasan ini harusnya. Aku nggak ada problem dengan itu. Itu di dunia yang ideal, di dunia apalagi di Indonesia yang patriarki seperti ini, sangat susah mengharapkan nggak ada beban yang diboleh oleh perempuan dibanding laki-laki. Aku mau nanya, susah kan jadi perempuan, Den? Kalau menurut versi gue dari apa yang gue lihat dari kacamata gue melihat ibu gue, karena gue dibesarkan seorang single parent ya, gue melihat memang susah. Apalagi dengan latar belakang ekonomi yang kurang bagus. Dengan permasalahan perempuannya ya. Kalau kita kan laki-laki, permasalahan kita nih gak sama perempuan semuanya gitu loh. Kalau perempuan yang gue lihat dari nyokap gue, dia harus jadi ibu, dia harus jadi bapak saat itu. Jadi gue melihat dua hal yang dia lakukan bersamaan. Satu jadi ibu di rumah, satu dia harus menjadi bapak mencari uang. Nah itu yang gue lihat. Tapi ini kan kita ngomongin core-nya, core apa dulu nih? Core broken home, core single fighter, core apa dulu? Secara umum aja sih, secara umum memang hidup sebagai perempuan itu jauh lebih menantang dibandingkan kalau lu terlahirkan sebagai laki-laki. Ya kan Mas? Ya gini. Kalau ini saya pakai baju ini, saya bisa ada di 3 sesi satu hari ini. Baju yang sama. Nana, pagi-pagi dia udah di depan cermin, dia mesti hitung pertemuan pertama dengan eksekutif. Fashionnya lain tuh. Pertemuan kedua dengan LSM, pasti bahasanya lain. Pertemuan ketiga dengan begundal-begundal ini, pasti narasinya lain. Jadi dari pagi, Nana udah dijajah oleh narasi publik gitu. Dia mesti atur bahasa tubuhnya. Kalau kita lebih santai sebetulnya. Ya kan, tapi kan kembali sebenarnya Mas Rocky, kalau kita juga udah punya style, kayak Menana udah punya style, ya udah mau diundang ke sini, begini kan gak ada masalah juga. Bukan, Nananya sendiri, secara psikologi, kan dia mulai atur nih, di depan cermin dia udah dijajah sebenarnya. Itu dia. Dijajah oleh customnya apa nanti. Itu paling gak dia mesti buat tiga custom di mobil gedenya kan. Iya. Dan tapi itu tidak pernah dialami gitu, laki-laki, itu baru hanya satu contoh bagaimana kita kemudian. Kita kan bicara nature-nya kan. Nature-nya perempuan kan, cowok kan nature-nya beda, perempuan kan beda gitu. Ya. Perempuan aja kalau dandan atau ganti baju, kadang-kadang mereka emang asik dengan itu, emang dia suka sebenarnya. Bukan karena tuntutan dari cowok. Kayak banyak aku ngobrol nih sama cewek-cewek misalnya, asik, zaman gue masih playboy ya. Mereka itu kadang-kadang dandan agak lama, Mas Anang jangan ketawa ya. Iya tahu. Karena aku udah dua kali kan. Iya. Aku tahu gitu ya. Jadi yang satu kayak gitu. Dua kali apa? Dua kali gagal jadi playboy apa? Kan dulu udah mas dengan gadis, sekarang kan sama bunda. Ini pengalaman yang kita taruh di meja ya. Jadi kan ini maksudnya mau menunjukkan tahu lebih banyak soal perempuan dibandingkan dengan yang belum pernah menikah. Ini cara untuk menunjukkan dominasi tuh ya kan. Jadi kalau kan enggak di debat argumennya, pokoknya gue lebih pengalaman dari dulu. Iya, karena kan emang nature-nya banyak sekali dari perempuan, nature-nya kadang-kadang mereka mempercantik diri, mereka belanja. Itu sebenarnya kadang-kadang kita berpikir kalau kita cowok kan kita memperganteng diri untuk mencari perhatian lawan jenis. Kalau perempuan banyak yang enggak ternyata, mereka emang suka. Oke, yang itu baru kita baru mulai dengan memperdebatkan apakah judul ini tepat atau enggak. Ya. Tapi aku berharap sepanjang kita akan membongkar nih stereotip yang ada, sepanjang seharusnya at the end of the discussion yang aku harapkan ya, adalah di akhirnya baru ditentukan, oh ternyata judul ini susah tepat, jadi gitu. Perempuan atau enggak. Oke, kalau gitu kita buka nih, misalnya ini
stereotip perempuan di usia matang yang belum menikah. Itu kalau di atas usia tertentu, katakanlah di berapa sih? Di atas 30. 30. Ya, belum nikah. Ya, dianggapnya omongannya, wah gak menarik, perawan tua, terlalu mikirin yang lain-lain, dan sebagainya. Ya, sementara laki-laki, kalau belum menikah di atas usia 30 tahun, semakin matang tuh semakin mapan. Kalau perempuan kamu semakin tua, busuk. Kalau laki-laki ya, matang. Bisa, ya. Laki juga sama. Sama. Iya. Bahwa pandangan tua belum nikah gak laku, itu lebih terstigmanya perempuan dibanding laki-laki, setuju dong? Gue setuju. Stereotype. Gue setuju. Gue setuju. Kenapa laki-laki makin tua kayak George Clooney gitu ya. Wah makin tua makin hot gitu ya. Tapi kalau di Indo, gue setuju sih. Umur 35, gak laku. Emang gak ada yang mau. Tertekan gitu. Iya sih, aku gak begitu. Karena buat aku, ya, sejatinya perempuan laki-laki memang beda. Udah beda gitu. Gak usah didiskusikan menurut aku. Cuman kalau ngomong untuk melakukan sesuatu semuanya itu sama. Punya keinginan, punya nafsu, punya hal yang cuman alat produksinya aja beda. Nah ini dalam konteks tadi, dalam konteks bahwa yang sama. Kayak tadi. Terus dibilang kalau dia lagi asik dengan dirinya, dia punya sesuatu untuk dilakukan, dia gak punya waktu untuk memikirkan mungkin isi hatinya. Laki-laki juga hal yang sama. Terus kenapa kalau perempuan gitu masih tetap menari, banyak tuh yang sendirian keren-keren. Malah banyak yang keren loh kalau aku lihat hari ini. Ih keren banget, pasti udah punya pacar. Enggak, masa aku sendiri? Oh iya umur segini, iya aku lagi seru. Masalahnya. Nah, ketika ditanya, oh ya umur segini? Itu aja tuh loh, udah enggak, mempertanyakan umur, loh bukan, tanpa disadari. Dalam aku bilang memang umur segini dalam artian bahwa umur segini masih menarik gak punya pacar. Ada yang salah kan sama menarik. Oh enggak nah, juga. Gitu, pas, enggak, bukan, Mas Ana gak sadar sementara seperti itu. Laki-laki pasti juga sama. Mas Rocky ditanyain pasti juga, loh mas umur segini? Pasti umur segini pertanyaannya. Gak mau nikah mas. Gini ya. Sampai gini, orang hebat loh. Hal yang lumrah. Gue komentari itu ya. Kan kita bicara dua hal yang berbeda, being female dan being perempuan itu. Oh, being female. Ya, female dan male itu beda biologisnya jelas. Yes. Tapi laki dan perempuan itu perbedaan yang disodorkan oleh yang sosial. Gue pengen lihat lu jadi perempuan, gue pengen lihat lu jadi laki-laki tuh. Kan itu yang merusak image kita tentang kedewasaan kan. Padahal sebetulnya kalau dibilang ya perempuan lemah gitu, laki-laki kuat. Kan stereotip gitu kan. Denny misalnya, kalau lu bisa menstruasi hari ketiga lu pingsan. Iya. Oke. Okay. Jadi lu nggak lebih kuat dari perempuan. Mm-hmm. Kalau lu bisa melahirkan, bukaan keempat lu meninggal. Aduh, bisa ya? Bisa. Iya. Karena kita. Karena dia sebagai bukan sebagai pria, tapi sebagai male. Sebagai nature, male ya, kan? Itu nggak dirancang untuk menahan sakit. Ya. Perempuan dirancang bahkan menahan misteri. Kalau pain kita bisa tahan sama-sama. Tapi misteri, penderitaan itu hanya ada pada perempuan. Jadi perempuan jauh lebih kuat dari laki-laki. Tetapi peradaban ingin perempuan lebih lemah dari laki-laki. Lalu dibikin stereotyping. Kalau perempuan ngomong itu gak ada intinya tuh. Mereka di unspeakable. Sekarang mereka di unstoppable. Karena ada gender equality. Ada affirmative action. Jadi itu perubahan terjadi karena cara pandang kita terhadap relasi berubah. Itu aku ya. Dan kalau masuk konteksnya relasi, bagaimana perempuan yang belum menikah di usia tertentu dipandang jauh lebih dibanding laki-laki begitu? Ya, itu sudut dengan itu. Iya, itu sudut pandang patriarki. Ya. Karena dianggap kalau perempuan nggak menikah itu artinya generasi akan putus. Sebetulnya yang cemburu ada laki-laki, karena laki-laki nggak bisa melahirkan generasi itu. Kalau si perempuan memilih rahimnya tidak ingin melahirkan generasi. Suaminya yang panik. Aku mau nanya keturunan. Bang Rocky merasa semakin dikejar-kejar setelah mapan dalam usia sekarang? Dari tadi pagi saya dikejar-kejar dan dikejar-kejar mata Najwa. Untuk bicara begini. Mencari pasangan sekarang mencari yang lebih muda atau mencari yang masa lebih itu tua menjadi. Nah itu dia. Kenapa nggak lebih tua? Karena ya, itu tadi. Apa poinnya? Aku mau nanya. Jadi kalau misalnya sama tua apa poinnya? Keahlian ranjang, kemampuan analitik, penampilan itu, fisik, semua itu bisa dimulai. Jadi mencari kan? Usia tidak menjadi faktor ketika mencari pasangan. Apakah seusia, lebih muda dan sebagainya. Dari awal. Untuk perspektif pribadi ya? Perspektif pribadi. Yes, dari awal teori usia itu teori yang palsu sebetulnya. Karena kalau kita bilang dia cantik itu, ya dua hari kemudian bosan kita lihat jadi jelek kan?
Kan oh, bosannya cuma dua hari. Bisa yang mau usia dong kalau gitu. Ada orang usia masih muda. Nah justru itu kita mesti balik tuh. Inner beauty itu kan ada di dalam ini, konsep peradaban tuh. Jadi lu misalnya tiba-tiba jatuh cinta pada orang yang ada di cover majalah apa gitu kan. Begitu lu ketemu, dua menit lu bicara, ini kok dungu banget orang. Oh, itu kurang langsung. Iya, itu isinya. Feel langsung, feel. Padahal dari awal lu punya konsep, penampilan mudah, menarik perhatian itu, ya bisa lu nikmati sepanjang hidup lu kan. Iya. Ternyata dua jam doang, dan 20 menit kan lu kehilangan selera. Iya. Ya, kecuali lu punya cara lain untuk menyenangkan diri. Untuk menikmatinya, ya. Ya. Itu jadi aku bilang nggak ada hal di situ, makanya kayak waktu Asanti, aku sama Asanti jelas beda 14 tahun bedanya. Aku nanti kalau nikah aku boleh kerja, loh aku nggak pernah ngekang kamu, silakan kamu berkarya, tidak ada masalah dengan itu. Kalau kamu sibuk ya aku di rumah, kalau enggak ya memang ya ini udah harus begini gitu. Kan kita udah sepakat dengan emansipasi itu. Emang boleh. Dan ya, itu bagus. Sebenarnya kalau bicara tentang stereotip bahwa kalau ketika perempuan itu sudah berusia terus kemudian dia tidak menikah itu menjadi sesuatu yang negatif, kalau saya nggak setuju. Udah pasti 100% nggak setuju. Tapi bahwa ya ada stereotip itu kan? Stereotip itu ada, tapi stereotip itu kan datang dari seperti apa yang disampaikan tadi Mas Rocky gitu loh. Menurut aku tidak fair ketika seorang wanita yang sudah berusia kemudian dia tidak menikah itu menjadi sebuah hal yang negatif. Iya. Ada banyak faktor, salah satunya bisa trauma, ada faktor kemudian memang dia lagi fokus di bidang karirnya dia, mungkin dia belum ketemu lawan yang cocok, ada so many things. Dan perempuan itu cara berpikirnya kan cukup kompleks dengan emosinya dia, beda sama laki-laki yang cukup terstruktur dengan logikanya. Jadi pasti nature-nya akan ngebawa dia ke sana. Nah itu juga stereotype tuh, seolah-olah perempuan dikuasai oleh emosi, sementara laki-laki lebih terstruktur. Tapi kita bicara tentang nature-nya kan? Nah, gini, itu stereotype juga, Bang. Itu maksudnya stereotype. Itu stereotype dong. Iya, kalau kemudian udah di otak lo pokoknya wanita emosional, cowok lebih terstruktur. Itu stereotype. Gini ya. Itu maksudnya stereotype. Itu stereotype yang benar. Itu kan cowok. Itu stereotype. Coba denger dulu Mas Rocky. Keterangan ilmiah memperlihatkan kecerdasan itu Anda peroleh dari ibumu. Jadi kalau Anda berpikir logis, karena ibumu berpikir logis itu. Tapi laki-laki nggak mau terima itu. Jadi kalau misalnya ayahmu pinter itu bukan karena kakekmu, tapi karena nenekmu itu. Kenapa begitu? Karena evolusi menuntut supaya peradaban tidak punah. Supaya dia tidak punah, mesti ada bayi yang dilahirkan dari seorang yang cerdas, itu perempuan tuh. Jadi di mana-mana kalau Anda cerdas pasti karena ibumu cerdas. Kalau ibumu cerdas pasti karena neneknya cerdas tuh. Laki-laki nggak ada fungsi dalam kecerdasan tuh. Dia nggak menyumbang gen kecerdasan tuh. Tapi kenapa ya? Lagi-lagi itu stereotype bahwa perempuan emosional, perempuan apa namanya? Ya lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar nalar. Itu kan terjadi 10.000 tahun lalu. 10.000 tahun lalu ketika terjadi division of labor. Yaitu laki-laki pergi berburu, perempuan tinggal di rumah tuh. Ya. Sebetulnya itu dimaksudkan supaya lebih efisien kan. Oke, lu berburu. Kenapa waktu itu gak ada kesepakatan perempuan yang berburu, laki-laki yang di rumah tuh. Di banyak kebudayaan perempuan justru yang berburu tuh. Interestnya gini, cewek sama cowok tuh gak sama. Coba, justru kalau perempuan dikasih uang, dia akan lebih banyak spend, dan ini hasil penelitian loh, akan lebih banyak spend uang itu untuk pendidikan, untuk make sure anak-anaknya makan lebih bergizi, untuk memastikan kesejahteraan keluarganya. Perempuan dimanapun kalau punya uang, yang dia pikirkan tuh keluarganya. Secara data, perempuan kalau dikasih uang banyak, secara data akan lebih banyak yang berinvestasi. Kebeli barang. Itu datanya sedih. Tunggu, Mbak Nana, sedikit orang kayak Anda. Iya, Anda berinvestasi bukan beli barang. Enggak, aku bicara soal ini hasil penelitiannya ya, perempuan-perempuan di desa, perempuan-perempuan yang dapat pinjaman. Kredit tapi di desa kecil ya? Mikro, ya itu kan bisa merepresentasikan bahwa perempuan enggak, itu, kalau itu dikasih, bukan di desa itu. Itu ya, di mana-mana lah Bang Rocky. Pemenang Nobel namanya Muhammad Yunus. Yes. Dia mendirikan Garment Bank di Bangladesh.
Waktu dia mulai kasih kredit pada semua orang, yang balik itu justru dari perempuan 98%. Kredit yang diambil laki-laki itu jadi konsumsi itu. Jadi fakta itu menunjukkan bahwa perempuan lebih mampu secara rasional mengatur ekonomi ketimbang laki-laki. Dengan kata lain, lebih boros laki-laki daripada perempuan. Lebih konsumtif laki-laki daripada perempuan. Ya. Karena itu dia dapat Nobel. Kalau data seperti itu, bukan berarti perempuannya nggak belanja. Cuman perempuannya belanja akan sesuatu yang lebih dibutuhkan daripada laki-laki. Nah, mungkin bener, kan? Itu maksudnya kesana. Aduh, aku senang banget ya bisa meluruskan stereotype ini. Jadi baru iya benar dong. Kalau kita kadang-kadang belanja, mungkin hobi kita tuh kadang-kadang nggak masuk di akal. Karena laki-laki ingin lihat perempuan itu bergaya. Lalu si perempuan itu going native dengan permintaan laki-laki yang terselubung. Kan cuma si sinyal-sinyal doang kan. Jadi kalau tadi, kok perempuan jadi konsumtif? Iya, karena keinginan laki-laki. Maka dia belanja, karena dia gak bisa belanja, dia bikin arisan tuh. Soalnya dia punya, padahal... Dan itu semua untuk memenuhi ekspektasi laki-laki. Oh, di ekspektasi laki-laki. Laki-laki dungu. Akhirnya gue udah nunggu-nunggu, kapan nih kata dungu keluar? Kapan gak ada dungu keluar? Satu keluar. Kayak Gundal, jangan ketawa aja. Dia laki-laki dungu. Dia laki-laki dungu. Emang enak lu. Oh enggak, tadi itu bukan dimaksudkan untuk salah satu dari sini. Siapapun yang kayaknya merasa dimaksudkan dungu. Deh buat lo dan gitu. Saya kena di hati soalnya tadi. Enggak benar kalau perempuan itu konsumtifnya hanya untuk membahagiakan keluarga. Itu betul. Awal aku bilang, kamu gini kita untuk ini, pergi ke sini bareng-bareng. Duitnya yang disimpan kayak apa? Dia bilang, ya ini harus dinikmatin bareng-bareng. Gitu. Kalau itu aku setuju. Kalau Mas Rocky gak bisa ngomong ini. Karena? Iya Mas Rocky kan gak punya. Apa yang mau diomongin? Iya. Gak ada. Jadi, kalau di situ kita lebih eksplos. Tas mahal. Mungkin dia punya tapi tidak dikasih tahu kita. Ya. Bisa juga. Nah, kita gak boleh sujud. Kita gak boleh sujud. Ada berapa Mas? Kapan? Minggu ini? Lu mau datang minggu ini? Ampun. Oke, aku mau move on karena ada banyak stereotip. Yang berikutnya adalah, yang itu terlihat. Jadi pemimpin perempuan itu tidak disukai dibanding pemimpin laki-laki. Pemimpin perempuan yang tegas dijulukinya bosi. Pemimpin perempuan yang punya target atau berusaha meraih posisi dibilangnya gila ambisi. Okay. Laki-laki dengan kualitas yang sama atau melakukan hal yang sama dianggapnya ini pemimpin yang ideal. Yeah. Jadi kerap kali tuh korelasi negatif pada perempuan yang berhasil dibandingkan. Kalau aku bilang bosi, ada yang bilang bosi begitu. Kalau aku mungkin dari cara dia memimpin. Sifatnya mungkin apa caranya beda. Stereotipnya sih Mas. Mungkin jadi begitu. Perempuan... Padahal kalau dia memang punya kemampuan untuk memimpin itu dengan baik, apa problemnya? Itu kembali ke perempuan dan orang melihat tadi, bentukan sosial tadi. Kita mau milih itu atau enggak? Kalau aku enggak mau milih itu. Jadi itu enggak benar. Anggapan itu aku sih enggak setuju. Iya. Sama-sama. Sangat enggak setuju anggapan itu. Pernah enggak dipimpin bos perempuan? Kantor gue perempuan semua, dua. Pengalamannya seperti apa? Menyenangkan. Tergantung perempuannya. Emang sikap kan? Tergantung perempuannya Mas. Iya. Kalau kita ketemu perempuannya, waduh saya sih enggak sih Mas. Saya pernah soalnya ada di dua jenis perempuan yang menurut saya secara kepemimpinan ada yang bagus, ada yang kurang gitu. Jadi tergantung perempuannya. Kalau kita ketemu perempuan yang memang dia secara kepemimpinan dia punya sikap yang lugas dan tegas. Dan juga dia tahu apa yang dia kerjakan. Tapi di satu sisi dia juga sadar diri bahwa dia ada perempuannya gitu. Nah itu bagus. Itu stereotip lagi gak sih maksudnya? Emang kenapa kalau dia sadar dia perempuan? Enggak, karena dia gak bisa sama laki. Eh cuy, masa iya kalau lagi berantem dia turun dia numbuk orang? Loh kenapa harus berantem? Enggak, ini kan kondisinya. Ada kondisi di mana perempuan itu dia bisa mengambil sebuah kepemimpinan dari sebuah sikap. Tapi tidak mungkin ketika sikap itu datang pada saat ada perampok masuk ke dalam rumah cuy. Masa lu sembunyi di belakang perempuan lu bawa ini kan gak mungkin kan jadinya gitu. Kepemimpinan kan harus diambil alih oleh orang yang secara fisikly dia punya kekuatan. Jadi maksud lu setuju gak Mas? Kita ngomong fisik nih. Bahwa memimpin harus punya fisik yang luar. Jadinya kan ke fisik kan. Gini. Ada yang begitu. Juga. Coba. Sekarang gua tahu kenapa Papa Razi. Gak pernah ada Mama Razi. Karena? Gini. Karena itu setelah itu Papa Razi. Kemana Mama Razi? Jarang ada yang mau. Kenapa? Soalnya kamera berat. Oh iya. Fisiknya. Gede-gede dia. Coba deh Allah Mas Rocky. Tapi iya berkali-kali tuh. Gimana Mas Rocky? Dalam riset. Kalau terjadi perang. Kan biasanya laki-laki tuh ya. Dianggap mampu untuk bikin kalkulasi perang. Tapi karena perang sekarang itu. Computer aided war itu. Perang yang di backup oleh komputer,
kalau yang mengoperasikan laki-laki, misalnya gue laki-laki nih, gue luncurkan balistik itu, misail ke arah Monas. Dia probable errornya itu 202 meter, 200 cm. Kalau laki-laki yang tembakin dia margin of errornya 200 cm. Kalau perempuan 20 cm. Sekarang pertanyaan kenapa begitu? Kenapa perempuan lebih presisi itu? Karena perempuan tidak pernah ragu kalau dia udah ambil keputusan itu. Oh, cakep lagi. Risetnya begitu tuh. Gue setuju ini. Kalau laki-laki mungkin dia berpikir, waduh di Monas selingkuhan gue lagi di situ. Dia gemetar nih kalau dia jangan kena selingkuhannya. Begitu dia gemetar, paralyze ke situ terjadi tuh. Jadi kalau dibilang perang hari ini laki-laki lawan perempuan, laki-laki pasti kalah. Karena kecepatan dan keteguhan pada pendirian ada pada perempuan. Begitu dia udah lock, udah itu. Ya. Karena itu sekarang operator-operator perang modern itu perempuan. Bukan gue bilang perempuan mesti masuk perang itu, tapi dari segi kapasitas tadi. Kalkulasi. Dan sebetulnya berbagai riset tuh menunjukkan organisasi yang perempuan leadernya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, apakah di organisasi profit atau non-profit, itu pasti performa organisasinya jauh lebih besar. Riset tuh nunjukin itu, tapi apapun kata riset, apapun bukti-bukti yang ditunjukkan, tetap saja dibatalkan korelasi. Oleh ketemuan laki-laki. Oleh laki-laki dungu maksudnya. Iya. Setuju di situ. Nggak guna tuh hasil riset, bukti dan sebagainya, tetap saja kesempatan perempuan untuk memimpin terbatas karena itu dianggapnya perempuan ya memang tidak layak jadi pemimpin. Enggak, aku aja berarti. Ada ketakutan juga Mas. Ada ketakutan juga dari laki-laki bahwa ketika kepemimpinan itu diambil alih oleh perempuan, kelaki-lakian itu hilang. Ada soal culture, ada soal agama di situ yang berperan. Ya, di situ ya udah lebar tuh. Iya, pasti itu kan. Lebar. Misalnya. Tapi menarik nih ketakutan bahwa... Ada. Kita secara laki-laki ada alam bawah sadar loh. Saya waktu pertama kali nikah, itu ada perebutan wilayah kekuasaan di rumah pasti. Biasanya itu sering terjadi kan. Iya kan? Siapa yang menguasai area ini? Siapa yang... Betul dong? Enggak, gua enggak. Apalagi keuangan, enggak. Ya kan? Itu kan dimana kita ingin menunjukkan sisi dominan kita, laki-laki pasti, bahwa aku yang berkuasa di keluarga. Tapi kalau aku waktu dari pengalamanku, aku melihat bahwa berkuasa itu tidak selamanya harus dengan cara seperti A. Ada cara yang kita juga bisa memberikan kesempatan untuk istri kita lebih dominan. Ya. Di bidang yang memang dia juga pilih. Tapi lu yang kasih kesempatan kan? Iya, memberikan dia kesempatan. Lama-lama dia kuasai kita kok. Ya artinya lu yang kasih kesempatan. Iya. Jadi lu di atas dia. Saya kan ngasih kesempatan. Kalau posisinya harusnya kan kita di atas dia kan? Tapi pada kenyataan saya sekarang di bawah, Mas. Iya. Jadi uang saya udah diambil dia semua. Ya itu. Mas Rocky nggak bisa cerita itu. Nggak bisa ngalamin. Iya. Tapi dia bisa cerita sejarah. Gue bisa bayangin. Tapi gue bisa bayangin frustrasi lo orang. Nggak bisa. Mas bayangin nggak ngerasain gue. Sejak awal kan paradigmanya adalah gue kasih kesempatan. Tadi Mas Anang bilangnya gue bolehin dia kerja. Jadi seolah-olah posisinya nggak setara. Karena dia sendiri bertanya. Gue bolehin lo kerja. Karena dia kalau sekarang nih ujuk-ujuk dia nggak nanya gue kamu bolehin. Ini gak lucu juga kan? Dan dia nanyanya gitu dia kan? Dia nanya. Kamu nanya. Aku lagi boleh gak? Karena ya secara tampak, terkadang di bawah sadar kita tuh udah terkungkung. Nah itu berarti kan perempuannya harus sekarang mulai meleburkan itu. Nah bebannya pada perempuan lagi. Jadi salah perempuannya lagi. Udah kita ini sudah aku sih gak tau Denis Margo. Kok salah perempuannya lagi sih? Maksudnya perempuan mau kerja kenapa jadi salah? Ya bye-bye aja. Kerja aja. Ada perempuan dia mau kerja. Ada perempuan dia gak mau kerja. Kalau kayak aku ya. Istriku malah aku tanya kebalik. Kamu masih mau kerja gak? Kamu mau aku kerja atau enggak? Ya kenapa kau tanya aku? Kau tanya hatimu. Apa yang bikin kamu senang? Yes. Karena menurut prinsip gue, kalau dalam rumah tangga itu, kalau istri lu udah seneng, lu aman. Tapi kalau istri lu udah gak seneng, lu dalam bahaya. Dan ini tidak bisa diceritakan oleh Mas Rocky. Kamu pernah tidur di luar enggak? Gini. Enggak pernah kan? Gue punya rumah dan punya tangga. Rumah tangga emang enggak punya. Saya tidur di sofa. Saya udah ngerasain itu semua. Aku mau minta izin, terlalu personal nggak kalau aku nanya kenapa belum menikah sampai sekarang? Ah, ini menanya itu. Nggak, aku nanya. Oh, kok nanya. Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Kan orang anggap itu aneh kan? Nggak, aku nggak anggap aneh. Aku cuma pengen tahu aja. Persepsi orang itu.
sampai sekarang saya nggak tahu bagaimana jawabnya. Karena di belakang pertanyaan itu ada asumsi menikah itu adalah kenormalan. Menikah itu adalah kebahagiaan tuh. Enggak, basisnya apa? Mas pikirnya itu, kalau aku enggak, Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Oh, ini lain-lain di background-nya. Oke, okay, kalau enggak bisa Mas memakai bahasa tadi, enggak setuju saya. Tapi kalau Tuhan menciptakan manusia berpasangan berarti terbagi merata. Jumlah perempuan dan laki-laki terbagi merata, right? Ya harusnya, okay. Harusnya. Sekarang kalau you poligami, saya enggak punya pasangan. Karena you poligami. Lu kan matematika kamu tadi, tapi gue suka deh ini. Perempuan laki-laki dan perempuan Tuhan menciptakan berpasangan. Pasangan. Ya. Berarti semuanya sama jumlahnya laki-laki dan perempuan. Sekarang you ambil 4. Saya enggak dapat apa-apa. Kalau kamu ambil 4. Tapi kalau semuanya sebenarnya berpasangan berdua-berdua ya enggak ada yang perlu ngambil banyak. Itu poinnya, secara sosiologis itu enggak mungkin terjadi itu. Jadi sesuatu yang diumpankan oleh teologi, fakta sosiologinya berbeda. Ya, kenapa? Perjalanan, karena patriarki menganggap perempuan itu adalah properti dia tuh. Jadi dia boleh ambil sebanyak-banyaknya tuh. Kan itu? Tidak semua laki-laki ya. Tidak. Iya, tidak semua laki-laki dungu memang. Iya. Tidak semua. Iya. Kalau itu saya setuju, tapi tidak semua. Tidak semua. Jadi aku mau menegaskan, laki-laki berpoligami itu laki-laki dungu. Bukan poligaminya. Ini itu keren nih. Nama. Jadi begitu. Ya, jadi begitu. Judul nih. Laki-laki yang berpoligami, dia mengabaikan aspek keadilan untuk laki-laki lain. Tapi ini bukan teori teologi, ini teori matematika yang begitu kan. Jelas itu. Karena poligami secara teologi bermasalah juga buat nanti kalau dinyatakan. Gue cuma ingin buktikan matematika lu tadi itu. Kalau dia sama, mestinya nggak boleh ada poligami kan. Tapi agama bilang boleh poligami itu dengan asbabun usul panjang lebar. Ya, itu, kalau diceritain ke sana panjang lagi. Ya, karena itu. Karena jadi ada negara yang negara di Eropa itu saya menghindari menjawab. Banyak banget poligaminya. Jadi itu cara panjang untuk mau bilang no comment. Iya. Intinya tuh no comment. Tapi aku mau curhat sih. Aku mau curhat pengalaman pribadi yang bukan cuma dia aku alamin, tapi aku rasa juga dialami perempuan-perempuan lain. Iya, okay. Ketika diperkenalkan di depan umum, kerap kali itu bukan atas keahlian atau ekspertis, tapi karena penampilan. Okay. Sering banget tuh, wah sudah hadir di antara kita Mbak Najwa yang cantik sekali hari ini gitu. Tapi emang cantik kok. Tapi ketika dipilih, diperkenalkan, bukan dengan kemampuan, tapi justru yang di-highlight adalah penampilan, itu lagi-lagi juga membuat, apa ya, seolah-olah tuh memang lu hanya di-value atau hanya dinilai dari tampang lu doang, bukan dari ekspertis yang bisa lu berikan. Dan itu kerap kali terjadi loh. Pertanyaannya adalah cewek merasa berkeberatan dengan hal itu atau of gimana? Of course lah. Oh, enggak. Gua gak bisa bicara atas nama semua cewek ya. Gua bukan politisi yang suka mengatasnamakan rakyat. Nyentil aja. Okay. Yeah, terus, from my perspective dan beberapa teman yang di lingkaran gitu keberatan. Ya. Keberatan? Iya lah kalau dikenalinya dengan sudah hadir gitu. So, sudah hadir Mbak Nana dengan para saya cantik keberatan? Iya. Keberatan itu. Kok bisa ya? Kok gua enggak ya kalau bilang ganteng? Mau saya bantu pikulin gak? Masa begitu keberatan sudah hadir Mbak Nana yang cantik itu kan satu pujian. Pujian dong. Pujian Mbak Nana. Kenapa kemudian kenapa yang dipuji bagian itunya? Iya nanti kan kita baru nanti ada belakangnya. Selalu tuh seolah-olah hanya itu. Karena dibikin kontras kan. Nanti kalau gak cantik, kenapa gak bilang udah datang perempuan yang jelek. Tapi otaknya bagus. Ya gak bagus dong. Karena itu secara estetik berbahaya bagi acara. Tapi kalau kita lihat misalnya artis misalnya, coba lihat wajahnya Nina Simone. Lihat wajahnya Tracy Chapman. Itu kayak laki-laki. Tetapi sangat seksi. Dia nulis sendiri lirik lagunya. Tuh. Dan apresiasi kita justru pada kecerdasan dia. Kan itu hal yang simpel. Tetapi di dalam kehidupan kita, kamera itu adalah mata laki-laki sebetulnya. Dan itu yang mempengaruhi persepsi publik. Dia mesti sebut itu tuh. Bukan disebut, ini sudah datang seorang perempuan cantik. Akhirnya fokusnya hanya pada penampilan, bukan isi dan substansi. Kita laki-laki kan biasanya ini. Boleh gak kamu menempatkan itu dengan apa ya, mulai positive thinking aja. Karena bukan masalah karena, positif atau negative thinking. Ini kenyataannya adalah kerap kali kemudian akhirnya, contoh lainnya ya, isu pribadi diungkit-ungkit.
apa yang dipakai atau nggak dipakai diungkit-ungkit. Contohnya. Dan kemudian ada banyak contoh, aku belum selesai. Isu pribadi diungkit-ungkit, person di scrutinize, tapi soal prestasi atau soal yang lain itu kemudian tidak. Untuk perempuan apa general laki-laki dan perempuan? Spesifiknya untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki bahkan dari segi potensi aja dia udah bisa dipromosikan. Oh. Perempuan baru pembuktian baru bisa dipromosikan. Jadi ini, memang kita nih hidup di dunia yang ya. Ada sih yang begitu. Makanya isu pribadi lebih menonjol daripada prestasi atau reputasi. Tapi sekarang ini sebelum berakhir soal membicarakan tema ini kan. Di beberapa negara itu mulai ada beban laki-laki. Jadi capek jadi laki-laki karena mesti tampilan macho terus kan. Nah. Harus tunjukkan bahwa gua rasional gitu. Toxic masculinity itu. Jadi detoksifikasi itu diperlukan untuk balancing lah ya. Itu. Balancing kan memang itu salah satu enggak macho tuh. Itu enggak macho. Karena oke. Fine. Lepas. Boys club itu dianggap lebih mahal memelihara boys club daripada tampil apa adanya tuh. Jadi ya ada perubahan paradigma sebetulnya. Ya. Dan itu yang belum masuk di Indonesia karena feodalisme masih kuat, patriarki masih kuat tuh. Nah, itu soal cara pandang yang mesti diubah. Iya, cara pandang. Ya, yang kadang-kadang susah diubah karena kita nikmati sebagai laki-laki tuh. Nah, kitanya jadi begitu. Tergantung ke bawah atau enggak. Nah, makanya perempuannya hari ini juga sudah enggak bisa terus-terusan punya pandangan kalau disebut begini jadi begini, sakit sendiri lama-lama, jadi gila sendiri. Mendingan ya udah kalau gue memang sudah bentukan masyarakat ngomong begitu, udah yang penting kan gue nggak begini, yang gue begini. Artinya bahwa ya saya. Tapi kan harus diedukasi. Lah ya udah. Publik harus tahu bahwa kemudian dan nggak bisa selamanya perempuan yang jadi polisi atas berbagai ketidaksesuaian yang terjadi. Ya. Karenanya perlu laki-laki juga ikut terlibat. Dan aku setuju pendekatannya itu tuh memang bukan selalu merasa perempuan jadi korban. Aku merasa terkadang pembicaraan ini memang ada tendensi perempuan menempatkan dirinya korban, nggak berdaya. Yang akhirnya menyulitkan pembicaraan seperti ini. Aku tahu. Ya. Karenanya memang ya ini kita mau bikin ini untuk membuka bias-bias itu. Ya. Karena terkadang nggak disadari bahwa itu ternyata kan stereotip. Kayak tadi kan misalnya nggak nyadar kalau itu tuh sebenarnya sesuatu yang harus dibongkar gitu. Dan seringkali efek baliknya perempuan playing sebagai ratu lebah gitu, namanya tuh Queen Bee Syndrome gitu. Kan itu bahaya sebetulnya kan, untuk membalikkan sinisme laki-laki, dia playing bossy juga akhirnya. Lalu rebut-rebutan tuh, sampai plafon di atasnya dia anggap bahwa oke, itu gua masih bisa capai kursi di atas langit sana, padahal dia cuma lihat ada glass ceiling yang menghambat dia kan. Itu yang terangin Nana tadi. Ya. Setiap orang perempuan dan laki-laki punya kesempatan untuk capai langit-langit. Ya. Tetapi laki-laki bisa lewat genteng. Perempuan dia cuma bisa lihat atap kacanya tuh. Dia mentok di atap kaca tuh. Nah, itu patriarkinya pasang atap kaca. Nah, untung ada mata Najwa yang berupaya membongkar atap kaca itu. Yep. Dengan mengundang tiga begundal di sini. Gua enggak. Dia langsung mengeksklud dirinya loh. Dia langsung mengeksklud dirinya. Langsung cuma tiga begundal. Kita doang ini begundal deh. Dia belum bilang apa aja. Belum. Buat aku hal kayak begini harusnya dengan sudah era Kartini itu udah harusnya Indonesia udah jauh maju. Harusnya. Gak perlu ada acara yang mendiskusikan hal ini lagi. Justru perlu. Sekarang tuh generasi kedua. Dulu tuh maksudnya aku sekarang itu semakin dalam dong, bukan semakin menyelesaikan. Tantangannya berbeda. Kalau kita bicara kesetaraan, sekarang tuh banyak orang yang merasa kan sekarang perempuan udah bisa kerja dimanapun. Tapi maksudnya itu tuh nggak membalikan fakta bahwa gaji perempuan masih lebih rendah dibandingkan gaji laki-laki. Melakukan pekerjaan yang sama. Itu perasaan gaji yang paling tinggi perempuan. Saya juga. Ya itu pengecualian. Saya diambil perempuan di rumah saya. Di dunia begitu. Statistik dunia begitu. Indonesia begitu. Masa sih? Katanya perempuan, sekarang perempuan udah bisa pendidikan apapun, tapi pada faktanya posisi di level sih itu tuh hanya berapa persen, not even 30% gitu. Masa sih? Jadi, yes. Nah, secara data gitu,
dan sedia. Iya. Walah, sekarang jurnal dan poster mahal siapa? Ya Mbak Nana dong. Perempuan. Aku mau bilang, itu tuh pengecualian dibandingkan normalitas. Kalau kita bicara pengecualian, pasti ada lah pengecualian. Tapi secara umum, kita memang hidup di dunia di mana perempuan bekerja sama kerasnya. Tapi itu harus dipakai terus. Nih, gue kasih datanya yang ini nih. 80% dari produk pertanian dunia dihasilkan oleh tangan perempuan. 80% produk pertanian dunia. Tetapi hanya 14% properti dimiliki oleh perempuan. Jomplang sekali itu. Jadi kita eksploitasi perempuan sebetulnya. Dan itu mekanisme peradaban. Itu yang mesti dihentikan lewat narasi semacam ini. Yes. Aku agree itu. Karena buat aku gak make sense kalau terus-terusan bahwa 30% lebih rendah dari penghasilannya. Gak fair lah. Tempatku paling gede perempuan. Yang karyawan perempuan, yang bosnya exception, perempuan. Exception itu ada aja. Tapi data makronya begitu. Oh iya, itu makronya gitu ya. Ya memang pandangan-pandangan bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki dari banyak stereotip itu sebenarnya menurut aku itu ya udah kurang bagus aja. Udah nggak relevan diomongin hari ini lah. Iya tapi faktanya ada. Mungkin untuk yang terekspos, untuk yang diskusi, untuk yang partnernya atau pasangannya juga memang apa cukup merdeka untuk menyuarakan apa yang diinginkan. Iya dalam kasus Mas Anang, dalam kasus Ona, dalam kasus Denny gitu ya. Tetapi secara umum itu masih jadi tantangan. Ya, sama ini harus satu digaris bawain ya. Banyak sekali perempuan yang membiarkan diri mereka tinggal dalam kebodohan. Kenapa? Contohnya? Karena mereka terlalu hanyut dengan apa yang secara emosional ada di dalam dirinya. Sebelum mereka berani mengambil sebuah keputusan. Ini gue terangin, gue bantah fakta itu ya. Gini, di dalam riset Indonesia itu, anak perempuan selalu nomor satu sampai dia SMP dan bahkan SMA. Nomor satu. Maksudnya ranking satu di sekolah? Satu itu. Tapi yang masuk universitas lebih banyak laki-laki itu. Pertanyaannya kenapa begitu? Mestinya yang lolos masuk universitas perempuan juga. Dong. Karena ada tadi feodalisme kultur yang mengatakan, lu perempuan udah, SMA udah banyak, tuh, jadi stop belajar. Itu yang menerangkan problem lu tadi. Jadi dia ideologi patriarki, apa? Dia di stop oleh keluarga. Oleh keluarganya yang patriarkis. Ya. Lebih baik oleh ayah, anak oleh laki-lakinya yang oleh diujikan. Ya, itu yang kita mau bongkar, yang tadi konstruksi sosial itu bisa bongkar. Harus dibongkar. Tapi nanti dibilang kan ada perempuan yang PhD, oh iya. Itu loh maksud aku, hal-hal yang seperti itu, jangan dibiarkan diri kita tuh tinggal di dalam situ. Banyak kan perempuan yang suka membiarkan dirinya tinggal di dalam situ. Perempuan yang mau keluar dari situ, tapi tempurungnya itu dikendalikan oleh laki-laki. Oh, itu soalnya gitu. Kalau mama aku gak mau. Yang kita kan enggak. Istriku Kalau Mas Rocky kan ongoing. Kembali ke sana. Salah satu pertanyaan yang kerap kali ditanyain ke aku kalau diwawancara adalah, pilih mana? Jadi melakukan pekerjaan sekarang atau jadi ibu rumah tangga? Kemudian ada pertanyaan, how do you do it all? Gitu. Sementara laki-laki, aku yakin gak pernah tuh ada yang nanya Mas Anang mau jadi musisi atau jadi bapak? Atau jadi apa dosen? Bapak rumah tangga. Atau jadi bapak rumah tangga gitu. Jadi selalu beban domestik itu diasumsikan atau selalu dianggap itu memang tugas perempuan. Aku mau nanya, di rumah bantu ngerjain urusan rumah gak? Aku bantu. Aku gimana, Nan? Aku bantu habisin makanan aja. Iya kan? Kalau semua urusan rumah itu udah diatur sama istriku. Tapi dia pun masih bekerja. Cuman tidak akan bisa diharapkan dia perfect sebagai ibu rumah tangga yang setiap waktu detail banget ngurusin rumah. Gak bisa, karena dia kebagi waktunya. Cuma kalau istriku, aku dari awal itu memang lihat dia lebih seneng dalam dunia bekerja sebagai entrepreneur. Nah kalau kondisi diajak dia sebagai ibu rumah tangga, sifatnya dia tuh gak kesana. Dan aku memang tidak mau paksa istriku, oh kamu nanti harus jadi ibu rumah tangga. Ada beberapa laki-laki yang kepengen punya istri ibu rumah tangga. Ada. Tapi kalau ketemu istrinya memang dia seneng kerja, biasanya tabrakan itu. Tapi kalau istriku, karena dia suka kerja, aku lihat aku gak pernah maksa dia jadi ibu rumah tangga. Tapi dia melakukan kewajibannya atau kesenangannya di rumah untuk mengurus rumah tangga dari sisi manajemen. Nah, tapi itu dia kewajiban. Memanage. Beban, jadi perempuan tuh beban ganda. Urusan domestik dianggapnya kewajiban perempuan. Kewajiban dia. Kalau iya, karena saya ada kewajiban untuk cari nafkah. Nah, jadi dia juga ada kewajiban untuk bantu saya di rumah. Kenapa kewajiban mencari nafkah itu hanya urusan laki-laki dan kewajiban apa tadi domestik urusan perempuan? Boleh saya tawarin, istri saya nggak mau.
Sebenarnya itu masalah kesepakatan bersama sih. Iya. Dirimu bantu-bantu di rumah? Nganter sekolah iya, cuma sebatas itu. Tapi untuk manajemen duit, bini gue yang bantu. Karena sekaligus kan dia juga manajer gitu. Tapi itu kayak cuma soal komunikasi deh. Oke, gue juga bantu lo antar anak sekolah. Lo ngurus jadwal gue. Jadi sebenarnya tektokan aja sih. Apa mau gantian? Gue ngurus anak, lo cari nafkah. Nah. Mau? Mau dia. Mau dia. Dirimu mau gak jadi bapak rumah tangga? Enggak lagi. Gue mau. Gue enggak sih gue. Masalah apa? Gak ada masalah. Yang adalah gini. Kita membangun rumah tangga adalah membangun keseimbangan. Ayo cakep lagi. Nah, ya. Kalau lu gak mau bangun keseimbangan dalam rumah tangga, ya lu jangan kawin kayak Mas Rocky. Thank you. Setuju. Karena apa itu bangun keseimbangan? Ya, power sharing. Ya. Rumah tangga itu power sharing. Dan gak pernah merasa domestik itu hanya urusan perempuan? Kak. Jangan aku juga, enggak lu? Enggak. Kalau enggak, Asyati mesti di rumah. Nyuci-nyuci piring mau, sana? Gak ada masalah. Kalau gak ada masalah, pembantu, ayo. Mau kalau jadi masalah. What the problem dengan nyuci piring? Gue masalah, Kalau nyuci piring terus laki-laki, oh cemen. Gak ada. Nah, jadi beban domestik gak itu problem. Bukan. Gak ada problem dengan itu. Gak boleh. Senang aku dengernya. Kalau bangun rumah tangga harus ngomong keseimbangan. Gak, jangan. Betul. Karena akan tidak ada komunikasi next time. Ya. Kompromi. Gak bisa. Pokoknya saya kawin. Oke, lu jangan rumah, gua jalan. Gak pulang 2 hari, gak pulang 3 hari. Nah, tapi Mas Ana lu enak amat gitu. Mas Ana pernah ngepel gak? Disuruh ngepel, mau gak? Pernah. Mau. Gendong Arsi waktu awal aku yang gendong. Buang sampah ke depan itu. What problem? Itu sebagai ya bantu-bantuin atau memang merasa itu bagian bukan dari... Bukan bantu. Itu tidak bisa dibilang bantu. Kita bicara keseimbangan. Kalau kamu di rumah istrinya lagi begini, terus anaknya nangis. Itu, ayo dong kerjain. Gak bisa. Oh gak boleh. Kita ambil dong. Lah kalau enggak terus gimana? Iya. Emang rumah tangga terus mau gimana? Mau siapa bosi-bosian gitu? Gak bisa bangun rumah tangga model begitu. Makanya gak bisa tahan lama kalau model kayak gitu. Gak bisa. Gak bisa. Komunikasi, keseimbangan. Ya. Itu udah pasti clear. Gak akan terus di rumah. Mas Rocky manut-manut. Gak, gue nguping deh. Memang Mas Rocky disitu harus belajar. Dia belajar. Harus belajar. Karena tidak dibuktikan Mas Rocky tidak duit. Kayak bab 2 sekarang. Tentang konflik. Gak, tapi... Yang tidak mau diucapkan. Bukan. Di dalam rumah tangga problem. Ya kalau kamu hidup gak mau problem, lu mati. Gue setuju. Gak ada ngomong bahwa lu gak punya beban. Nothing. Gak apa-apa, ini nanti bunda nonton. Masa sih? Dan itu betul. Menurutku harus jadi contoh gitu. Itu betul, pemahaman terjadi. Bahwa pengasuhan anak itu urusan bersama. Iya, tapi kan pada datanya mungkin lebih banyak orang-orang atau laki-laki yang lebih suka otoriter atau merintah atau ngebosi di rumah. Mungkin karena mereka ngerasa sebagai laki-laki, ya gue harusnya di sini dipandang. Cara gue dipandang adalah dengan gue merintah, dengan gini gitu. Ada beberapa yang begitu. Nah, kalau tapi tidak dengan kalau yang ada minimal di meja ini. Kalau saya tidak, kalau Mas Anang tidak. Mas Rocky? Belum. Kan gini. Belum dibuktikan. Istri kan disebut housewife itu. Hmm. Ya. Jadi dia kawin dengan rumah. dari cara kita mengucapkan ini udah merendahkan. Lu bini lu enggak kawin sama lu, dia kawin dengan rumah sebagai housewife. Heeh. Iya. Nah, itu yang gua enggak mau. Itu bahasa pun atau diksi pun bisa patriarki. Soalnya kalau kalau sampai jadinya yang disampaikan masuk itu betul banget. Nanti jatuhnya dia di rumah. Kita laki-laki udah capek mungkin kerja ya dia di rumah gitu. Pulang pakai daster. Enggak cantik, enggak keren. Terus kita pulang udah capek, terus ngeliat beginian. Ini gimana sih maksudnya? Gue kepin di rumah ya gue happy dong. Aku ngomong tuh. Udah banget jadi pulang dia gak pakai daster, dia keren. Masa itu di luar keren? Itu artinya di luar lu gak happy, lu ingin happy di rumah kan? Ya iyalah, ya, kalau bisa kalau dua-duanya lah. Gimana kalau di luar lu udah happy? Lu enggak? Mas Anang kalau di rumah seharian ngurus anak, nyuci, masak, terus udah gitu harus dandan untuk memenuhi suami yang capek. No. Itu juga lebay. Itu lebay. Tadi Mas Anang bilang, bukan pulang sama harapan yang seluruh cantik. Nah kalau seharian di rumah udah nyuci, masak, udah capek banget ya Allah. Sabar, Ibu. Jangan terus pakai daster yang sudah 3 bulan lalu. Gak ada lebay, mana ada pakai daster 3 bulan lalu. Loh. Ini cerita siapa? Coba tanyain perempuan. Tanyain perempuan, enggak.
pakai baju daster yang 4 bulan, 5 bulan atau yang lama, yang rada robek robek dingin, seneng nggak? Coba tanya dulu. Seneng, banyak yang seneng karena coba dingin. Coba tanya dulu. Ya. Apa poinnya? Loh, artinya ya kamu jangan pakai yang kayak begitu. Maksud saya. Tapi kalau saya mau beli daster sih, tunggu. Gini. Kalau ada kondisi kayak gitu, menurut saya jangan dibebankan pada perempuan. Iya. Menurut aku sebagai laki-laki, jadi aku punya prinsip gini, kita tuh beri satu ke perempuan, dia baliknya banyak. Kita maksudnya? Kasih keluar satu kata, dia keluarin banyak kata. Kita kasih sel sperma, dia kasih kita anak bayi. Ya. Jadi kalau kita melihat satu kondisi di mana kita nggak suka, jangan kita terlalu demanding. Tapi kasih dia kondisi di mana kita manjakan juga. Mungkin kita belikan dia baju baru. Ya, ya kalau kita kasih dia daster robek. Jangan dong. Jangan. Jadi kayak gini, lu pulang lu suka istri lu pada saat lu pulang dia paling enggak nyambut lu jangan berantakan banget gitu loh. Ya maksudnya ya, lu bikin dia juga happy. Ya, ini ada duit. Kamu pergilah perawatan muka. Ya. Ini daster baru nih. Kalau punya kamu robeknya cuma satu. Kalau ini robek semua yang perempuan sama. Ya. Aku tetap gak merasa itu poin sih, tapi oke. Iya. Halo. Ya enggak, aku poin yang aku mau highlight adalah. Ya, daster robek kan. Pengasuhan, urusan bersama untuk Anang Hermansyah, urusan domestik itu bukan hanya wilayah perempuan, tapi juga mau bantu-bantu. Iya, harusnya. Aku mau nanya, kalau gitu aku mau nanya. Iya. Kalau soal KB. KB. Iya. Yang KB siapa? Istri atau suami? Mas Anang atau Bunda? Yang KB, dia pakai itu. Kenapa? Aku nggak mau ngelahirin lagi. Kalau aku, kenapa enggak? Saya izin pulang ya nih. Kalau aku, dia mungkin punya sejarahnya. Ada sejarah. Aku pikir yang KB, Mas Anang aja. Aku suruh KB, nggak ada masalah. Nggak masalah. Coba jawab sekali lagi. Gak ada masalah. Asik. Sekali lagi. Masalah. Prinsipnya sebetulnya bukan siapa yang KB, siapa yang enggak. Tapi apakah beban untuk mengatur atau merencanakan kehamilan itu juga lagi-lagi dibebankan kepada perempuan. Enggak. Nah, soalnya ada yang begini, aku setuju. Ini dia diskusikan. Tunggu, ini kan maksudnya kalau yang aku nangkap gini. Ini kan perempuan punya rahim ya. Jadi kemudian dia mau hamil atau tidak. Iya. Biar dia yang itu atur. Betul. Hamil gak akan hamil jadi kalau gak ada sperma laki-laki. Iya. Betul. Itu problem. Sekarang gini. Kalau spermanya dikunci. Iya. Kita tanya dulu perempuan. Jadi gimana? Emangnya KB untuk laki-laki ada apa aja? Kondom? Iya. Masuk KB gak? KB. Satu lagi apa? Vasektomi. Itu baru dengar. Berarti itu kurang dipromoin sama government juga. Gue juga baru tahu di meja ini. Karena ditolak laki-laki. Karena ditolak. Oh, itu ditolak Mas Rupiah. Iya. Mobilisasi itu ke rahim perempuan. Jadi memang pilihan untuk KB laki-laki itu sangat terbatas dibandingkan dengan pilihan perempuan. Tapi itu juga karena industri farmasinya itu tidak kemudian memberikan dana yang cukup untuk melakukan berbagai eksperimen untuk mengeluarkan KB bagi laki-laki. Kemana dana itu? Ya intinya adalah memang karena ini industri farmasi dan industri secara keseluruhan dikuasai oleh laki-laki. Jadi yang cuma eksperimen, yang hormonnya bisa diaduk-aduk dan sebagainya. Itu hanya perempuan, nggak cukup banyak pilihan sekarang. Nah pertanyaannya adalah apakah perempuan pada datanya berkeberatan untuk melakukan KB? Nah itu kan pertanyaannya, kalau dia tidak berkeberatan nggak ada pilihan. Padahal tuh kalau KB, no choices. Nggak ada pilihan sekarang. Yang laki-laki kalaupun misalnya ada untuk pil KB untuk laki-laki dan itu sempat ada tuh testingnya, eksperimennya dan eksperimennya dihentikan karena dampak negatif. Konsumennya nggak ada kan? Karena dampak negatif yang dirasakan katanya terlalu berat. Iya. Padahal maconya, dampak negatifnya laki-laki sama. Laki-laki anggap maconya hilang itu kalau emang ini secara psikis. Ya, ada efek psikis nggak itu Mas? Efeknya kita rasakan. Tapi sebelum tidak ada problem dengan kita. Yang perempuan rasakan tunggu dulu. Kita dengar perempuan dulu ya. Kita mulai dari perempuan. If you temper with perempuan's hormone gitu ya, itu kita ada mood, jadi mood swing, kemudian jadi ada banyak yang hormonnya berpengaruh pada berat badan, jadi jerawatan, jadi rambut rontok.
Oh, gitu. Dan ada yang efeknya tuh negatif untuk perempuan. Pada saat melakukan KB. Jadi pasti ada dampak-dampak negatif. Kalau laki-laki? Dampaknya akan sama, cuma lagi-lagi dianggap tapi dampak yang buruk-buruk untuk ada. Perempuan. Kalau laki-laki gak boleh nih diburuk-burukin. Kenapa? Gimana? Gue mau kok. Mau, Nan? Mau gue. Aku mau. Mau gue. Lato-lato lu diikat. Gak apa-apa gue. Bukan dalamnya, gak tahu kita. Bukan lato-latonya, biji-biji. Sopan dong. Iya. Pake biji. Enggak, tapi gue mau loh kalau emang... Oh lu hebat banget, Nan, lu mau ya? Mau gue. Lu bukan cuma ngomong nih. Lu beneran gue. Walaupun mungkin ada efek negatif yang selama yang kemudian juga dirasakan perwat. Maksudnya itu swing. Bagian zakarnya, Pak. Oh, kirain laki-laki tolol, laki-laki. Tapi enggak, aku mau bilang, udah pakai kondom aja udah. Lu kalau itu lu diikat, lu udah enggak bisa ngangkang lagi pas manggung. Lu mau robek. Ah, kalau demi istri gue nggak apa-apa. Enggak, oke, kita semua nggak ada yang dokter kandungan di sini. Ya. Tapi bahwa ya. Nah, kalau disuruh milih udah kondom aja, lo udah kelar kan? Gitu ya, ini contoh udah. Betapa beban-beban yang diemban perempuan gitu. Lebih berat. Ini contoh untuk menutup bahwa memang susah jadi perempuan. Oh, itu setuju. Kita juga sama. Susah jadi laki-laki. Itu juga susah. Hai. Mas. Anda lupa satu lagi. Apa itu? Satu gender. Lebih susah jadi LGBT, Mas. Itu Mas Rocky yang ngomong lah. Mas setuju? Setuju. Kenapa? Lebih susah mana? Lebih susah mana? Gimana Mas Rocky pandangan Mas Rocky? Ya dimana-mana yang minoritas selalu lebih susah hidupnya. Iya. Sampai jatuh tuh pelikon saya. Iya. Oh gitu ya? Apapun. Iya, dimana-mana minoritas selalu lebih susah. Kalau ngomongin lebih susah. Nah, iya kan? Nah, makanya kita gak boleh ngomong lebih susah. Kita cari yang positifnya dalam membangun kehidupan kita bersama. Nah itu politisi banget tuh. Kalau udah gak mau disalahin atau gak mudah itu pastilah. Marilah kita mengambil gitu. Kedepannya soalnya. Itu udah cocok banget politisi tuh. Aduh. Gimana ngomong karena Mas Rofi ini pengajar Dewan Redaksi Jurnal Perempuan. Ya. Seorang feminis. Pengajar kajian filsafat dan feminisme. Jadi itu. Sebetulnya yang paling bisa banyak bicara soal bagaimana beban ganda perempuan dan susahnya jadi perempuan, justru seorang laki-laki. Oke, di dalam peradaban ada semacam ego laki-laki yang ditanamkan sejak narasi awal hubungan laki-laki perempuan. Jadi kalau saya bilang perempuan itu di dalam kategori pertama itu adalah makhluk yang second sex. Dia pasti submisif, dia subordinat. Jadi kata perempuan sendiri itu udah menunjukkan bahwa relasinya timpang itu. Kalau saya bilang male female itu lebih netral kan. Tetapi kata perempuan itu kata yang dibentuk secara sosiologis tuh. Itu poin pertama. Yes. Kenapa begitu? Karena dianggap hanya ada satu sperma. Karena itu harus sedemikian banyak indung telur untuk dibuahi. Karena itu harus semakin banyak sperma disebar dalam peradaban. Itu yang menyebabkan raja-raja dulu itu dia mesti punya konkubin, punya silir yang kadangkala dia nggak bisa dalam satu tahun dia udah lupa yang mana tuh. Ya. Hanya karena prinsip bahwa harus ada keturunan dari sperma itu. Ya. Nah itu yang kemudian jadi keangkuhan laki-laki itu. Nah keangkuhan itu kemudian dirawat oleh ilmu pengetahuan tuh. Misalnya dianggap dulu bahkan filsuf paling awal yang kita jago-jagokan Aristotle bilang begini. Perempuan itu adalah bayi yang bertubuh besar. Jadi otaknya nggak berkembang, sekedar bayi aja itu. Nah, satu waktu misalnya di Italia tahun-tahun 1200 sebetulnya, ada seorang perempuan, dia mau pertahankan disertasi dia. Yang dulu nggak ada tradisi perempuan boleh jadi dokter tuh. Kalau seorang laki-laki mau jadi dokter di situ, dia hanya diuji oleh 4 orang profesor laki-laki. Sekarang si perempuan ini, supaya dia jadi dokter, dia diuji oleh 1000 laki-laki selama 40 hari. Wah, kan itu udah gak fair kan? Dan dia lulus sebetulnya. Jadi mutu dia dengan si laki-laki yang hanya diuji 4 orang, pasti si perempuan tuh. Nah itu yang menunjukkan bagaimana patriarki beroperasi di bawah sadar kita tuh. Yang you sebut tadi, oh ya gue bisa itu. Oh iya, karena you ada di dalam kelas yang... udah kira-kira ngerti lah itu gender equality. Ya. Tapi di bawah itu yang feudalisme patriarki itu jalan terus tuh. Jalan. Saat itu yang masih ada juga. Oh iya ya, itu setuju kalau itu poinnya tuh. Ya kalau secara individual ya lu ngomong ya lu kelas menengah yang udah baca setiap hari
dengar matanya Nacho pasti mesti ngomong begitu kan, supaya kelihatan pinter. Iya, supaya kelihatan nggak paling nggak supaya kelihatan nggak bodoh gitu, kayak gitu, bukan pinter. Sama aja. Iya, itu akibatnya kan begitu kan. Jadi ya, bangsa ini sebetulnya masih ada dalam ya tadi lato-lato itu. Kembali ke lato-lato. Iya, lato-lato lama-lama tolol. Kami nggak paham bagaimana perempuan dikonstruksikan untuk terus mengabdi. Oke. Okay. Nah, hal-hal macam itu yang betul. Ya, harus dieliminir terus. Dan karena ya, itu mata Najwa ya udah sering gue bilang ngapain mata Najwa, matanya memang udah indah gitu. Lalu ya, orang bilang wah itu flirting. Enggak, itu memang faktanya begitu tuh. Ya. Sekarang gue mau jadi mata Najwa. Ada program baru ya? Iya, mata-mata mata Najwa. Yang khusus memata-matai. Memata-matai mata Najwa. Yes. Memata-matai mata Najwa. Iya, matanya iya. Siapa? Matanya paroki. Okay. Oh gitu, oke. Aku mau minta closing sambil refleksi. Dan mungkin pertanyaannya agak spesifik. Aku mau ke Onan boleh ya? Iya, yeah, sure. Aku mau refleksi, karena kan kamu udah cukup terbuka nih. Yeah, bicara soal apa yang terjadi di rumah tangga. Iya. Yeah. Ada drama orang ketiga waktu itu. Yes. Dan secara terbuka mengakui, minta maaf dan sebagainya. Yes. Dan aku mau, karena topiknya ini susahnya jadi perempuan, mungkin refleksi soal itu, apa yang kamu pelajari dari drama itu ketika ada keterlibatan orang ketiga, kemudian perselingkuhan dan sebagainya, Nan? Kayaknya pada saat itu gue belum ready married deh. And then gue masih bandel, and then I'm not ready buat commitment. Karena diajarin gue kan satu untuk selamanya gitu loh. Jadi mungkin pada saat itu gue belum ready aja. I'm not ready for married. Dan refleksi terhadap bagaimana kemudian itu memperkuat rumah tangga atau justru itu gimana jatuhnya? Dan melihat posisi perempuan dalam rumah tangga itu mempengaruhi lu dan istri gak, Nat? Mempengaruhi lah awalnya. Oh ternyata married tuh gini ya. Maksud gue kan married kan gak selalu senang ya. Nah pada saat itu kayak gue tuh kaget aja deh. Fuck, wow, ini married tuh gini ya. Oh komitmen tuh gini ya, jadi gue mungkin masih shock aja sih pada saat itu. Oh married tuh begini ya, banyak harus berkorban, banyak harus menerima. Oh kok kalau gue nonton di film Hollywood seru ya kalau married ya, kayak ternyata kan gak semuanya gitu. Jadi menurut gue married tuh banyak elemen surprise tau gak? Bukan berarti penyesalan mengambil langkah married dong? No, menurut gue itu pendewasaan sih. Menurut gue, oh married tuh gak kayak yang gue tonton di film-film Hollywood ya, yang bangun tidur tuh udah Wow. Gue pikir kayak film Hollywood. Gue kebanyakan film Hollywood sih. Menurut gue rusak tuh film. Ternyata menurut gue nikah tuh kayak kerja. Tiap hari lo mesti kerja buat memperbaiki hubungan. Komunikasi, ngertiin gitu. Nah itu gue lagi belajar sih. Jadi menurut gue... Itu refleksi terdalam lo. Wah, Mary tuh surprise banget sih. Full of surprise. Seru. Bang Rocky, aku ada kutipan yang aku pengen dijelasin deh. Perempuan itu indah sebagai fiksi, namun berbahaya sebagai fakta. Aku mau nanya itu, kamu nanya lu. Nah udah gak jadi soalnya, nanya. Soalnya aku itu pernah, ya kan? Aku konfirmasi dulu, betul gak ngomong gitu? Perempuan itu indah sebagai fiksi, tapi bahaya sebagai fakta. Itu ucapan Rocky Gerung. Ya betul. Apa maksudnya? Jangan hubungkan itu dengan satu peristiwa. Oke. Saya melihat... saya kasih ilustrasi dulu supaya dapat kesimpulan itu. Perempuan dalam politik selalu dibuatkan organisasi khusus. Saya partai perempuan. Seolah-olah mau menghargai perempuan. Padahal sebetulnya supaya dia bisa dikendalikan. Kenapa gak dibikin biasa aja tuh perempuan ikut rapat. Ini nanti ada suara perempuan segala macam. Itu poin. Yang kedua, saya baca banyak lirik musisi, musician perempuan yang menulis sendiri liriknya. Tinggal dia kasih pilih arranger yang dia pilih sendiri. Dan lebih dalam pengertian mereka tentang hidup tuh. Nina Simone, dalam sekali itu. Miriam Makeba tuh. Jadi semua lirik mereka itu membumi tuh, earthy tuh. Kalau laki-laki diambangin tuh. Soal cinta juga ya standar betul lirik laki-laki tentang cinta. Tapi perempuan itu dalam sekali. Dia musisi mau komentar gak? Betul itu. Jadi saya riset itu tuh. Nah karena itu penderitaan perempuan dia endapkan di dalam psikologinya tuh. Penderitaan laki-laki dia ekspos sebagai problem. Kan itu modelingnya tuh. Jadi saya anggap bahwa Nina Simone juga problem. Kok liriknya kan ini. Nina Simone juga banyak problem liriknya. Gimana apa? Nina Simone lirik-liriknya? Ya Nina justru karena itu dia endapkan itu. Didapkan jadi lirik yang dalam itu. Tracy Chapman sama. Begitu tuh. Ya. Jadi
bagi saya, karena saya riset banyak baca itu, perempuan bisa mengatasi painfulness-nya dia itu dengan menyimpan dia di dalam fasilitas misteri. Jadi dianggap itu oke, saya lebih kuat dari Anda laki-laki itu. Dan itu baru terasa kalau kita mau sedikit merendahkan diri untuk mengatakan memang sebetulnya alam itu hanya memfasilitasi laki-laki dengan kemampuan untuk satu kali ngecret, enggak bisa dua kali ngecret loh tuh. Saya bisa. Secara teknis. Lupa saya pakai obat pasti. Perempuan bisa alami, bahkan perempuan bisa auto-eroticism. Yeah, yeah. Karena letak anatomi vaginanya itu bisa menyebabkan dia sambil nyinyir dia bisa dapat itu. Laki-laki enggak, dia perlu bantuan, dibantu oleh vagina perempuan atau dibantu oleh tangan dia sendiri, masturbasi itu. Jadi laki-laki tergantung pada peralatan. Jadi alam melengkapi perempuan sehingga dia sebenarnya bisa mandiri. Laki-laki cemburu pada soal itu. Karena itu dianggap kalau begitu perempuan harus jadi peralatan saya tuh. Jadi itu masalahnya. Nah, karena itu saya sebut tadi, di dalam kenyataan perempuan itu indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta, karena kelakuan laki-laki menganggap di mana ada kejahatan itu ada perempuan. Femme fatale. Perempuan adalah roots of all evil. Yang sebetulnya kita mesti, jadi saya sebut itu sebagai sindiran sebetulnya, bukan pendapat saya. Begitu, Nana. Terima kasih sudah mengklirkan itu. Iya. Sindiran bukan fakta bahwa dia belum menikah itu. Ya itu. Perempuan itu adalah apa? Nikmat fiksi terus enggak berbahaya kenyataan. Tapi pada saat Mas milikin indah. Iya, karena itu tapi kan kalaupun itu sebuah kenyataan, saya suka. Karena kalau dia perempuan dalam sebuah fakta atau kenyataan dia berbahaya, saya suka bahaya. Saya juga. Saya suka bahaya. Hidup dengan adrenalinnya. Yes, baby. Hidup logika. Tapi saya lebih suka perempuan yang berbahaya. Sama lagi.